Oke teman-teman, sekarang saya lagi berada di wilayah Indramayu Karangampel, Blok Siwalan. Nih ada penggemar merpati hias. Nah ini kandangnya kayak gini teman-teman, unik nih. Ini yang punyanya Mas Agus. Mas Agus asli orang sini nih teman-teman. Cuman ini kalau mau dilihat tuh, bisa dilihatin gak nih Mas Agus? Sini ya, Mas Agus di sini. Saya boleh masuk gak nih? Boleh. Nah iya sini aja nih Mas Agus ya, tolong dilihat, diambilin aja pakai ini nih. Ini diambil dulu ya. Waduh. Nah, oke. Pelondang-pelondang barangkali ada yang minat. Ini dijualin ke sih, Mas Agus? Ya, kalau ada yang minat dijualin enggak? Boleh. Boleh. Tuh, teman-teman kalau ada yang minat sini, berarti di sini. Di sini aja nih. Coba tolong iya diambilin Mas Agus, pengen lihat nih merpati-merpati. Pelondang cakep-cakep. Nah, kandangnya iya bebas yang mana aja yang cakep-cakep coba diliatin. Kita review nih bareng-bareng. Nah kalau kurungan kayak gini beli di mana ini Mas Agus? Bikin sendiri apa beli nih? Ini kurungannya bagus lah, ya. Kayak bikin sendiri kalau kayak gini mah. Oke, ini ada di Blok Siwalan, Siwalan, Wong Siwalan, ini Wong Siwalan. Reang lagi dolan mainnya. Nah ini nih, wih cakep nih, ya, cakep-cakep nih. Wih, ada berapa pasang ini Mas Agus? Ada lagi. Tuh ada banyak tuh. Ini kita simpan di sini aja ya. Soalnya kandangnya di situ sempit. Ah, kita review satu-satu ya. Wih, mantap. Ini yang ada gondoknya tuh ini Mas Agus. Apa tuh namanya kalau kayak gitu tuh? Belum tahu. Biasanya tuh ada namanya apa ya? Namanya saya lupa nih. Bukan apa ya? Tuh kan jadi pada ih. Ini dapat beli apa bikin sendiri nih kurungan kayak gini? Beli. Oh dapat beli di mana situ tak Karangampel? Iya. Wah ada ringnya nih. Ini nih cakep nih, ini jantan nih. Apa ya ini namanya apa ya waktu itu tuh ya? Waktu itu tuh main di pasar Pleret tuh yang ini yang ngegelembung. Tuh cakep, ah? Berarti jumlah total ada berapa Mas Agus? Tiga pasang. Tiga pasang. Ini beli di mana ini kayak gini? Di Brebes. Oh, pantesan karena saya juga orang sini ya, nggak ada burung kayak gini nih di Siwalan ya. Tuh. Matanya mata asem ya. Ini waktu beli berapa ini Mas Agus? Harga berapa ini? 100. Murah ya? 100.000 satu pasang. Satu. Oh, satu. Oh, 100.000 nih satu nih teman-teman tuh. Ini kalau di daerah sini namanya apa ini berarti Mas Agus warna kayak gini nih? Plontang jembros. Plontang jembros. Oh, plontang jembros. Ini Mas Agus suka merpati udah lama? Udah lama. Kita lihat lagi ya. Tuh, untung boleh nih. Jembros. Ini nih, ini betinanya yang tadi. Wis, berantem wis. Enggak boleh, enggak boleh. Wis. Ada sini ah, bantuin dulu sih ya, pegangin ininya. Nih, Ades, nih. Ades suka warna kayak gini ya. Itu kayak rampok, Kak. Nah, ini betinanya. Ini betinanya dapat dari mana, Mas Agus? Tegal. Oh, ini dari Tegal. Mas Agus ini supir jadi enak, bisa pergi-pergi ke sana ke sini. Bukan itu, emang ngegelembung dari sananya namanya apa tuh ya? Lupa. Warna antik ini. Iya, ini emang nggak ada jarang kalau Wong Karangampel, Blok Siwalan jarang yang punya kayak gini ya, Mas Agus? Iya, betul. Tuh. Nggak ada bahkan saya udah lama di sini juga nggak ada tuh. Ini berapa ini waktu beli, Mas Agus? 150. 150 ini. Ini udah punya keturunan dah, udah punya anak? Udah. Di sini udah belum? Cuma satu, baru satu. Oh, ini baru satu. Bagus ya tuh tadi kasih lihat coba itu ya jangan dijengkingin tuh bagus nih tuh ya ini pasangan ini berarti ini Brebes ini Tegal ya. Oh beda-beda kita masukin sini. Oke masukin nah ini yang ini jantannya tadi ya tuh. Cuman saya juga baru tahu ini nih. Nah kalau ini dari mana ini Mas Agus? Cakep juga nih warna ini dari Cirebon nih. Cirebonnya di mana ini? Pasar Pleret. Apa? Bedulan. Oh, orang Bedulan. Ini balap berarti jenis balap. Apa kolong? Balap ya, kolong.
Kebanyakan balap memang. Jarang dipakai. Oh iya, kalau daerah wilayah Cirebon kebanyakan balap. Nah, warnanya cakep banget nih. Ini jangan-jangan darahan Batavia nih. Ini beli satu pasang Mas Agus? Satuan. Oh, satuan. Oh, ini di Bedulan nih. Ini balap pasti nih. Kayaknya sih balap karena orang Cirebon apalagi daerah situ ya Bedulan jarang ya main kolong. Coba lihat ya. Ini cakep nih. Ah. Siap mana? Tuh, sisa satu nih. Ini udah punya anak nih, Mas Agus. Belum. Oh, ini belum. Belum punya. Oh, tapi di sana udah. Udah, tuh kan ini ada ringnya kan? Ini sepasang ini beli di Bedulan. Beda. Oh, beda. Ini dapat dari mana ini? Majalengka. Oh, ini Majalengka. Ini ada ringnya nih. Ini pegangin, Nak. Nanti berantem lagi. Itu kayak burung aja ya ini ya. Iya ya. Iya, ini lagi mabung nih. Ini balap ya, Mas Agus? Mantap. Ini ada ringnya. Tuh. Ringnya apa ini? Tekstil. Waduh, tekstil. SR tekstil. Tuh, ini ada ring pusatnya. Biasanya kalau ada ring pusat kayak gini balap. Tapi enggak tahu juga sih. Cuman kalau dari pegangan balap, nah, dari larnya balap nih. Kayak rambut ya. Iya. Juga. Iya, ini juga nih. Ih, ini Megan nih, Megan. Mantep nih. Tuh, jadi kita diizinin. Mana ini? Coba ya. Weh, iya nih. Ini waktu beli berapa ini Mas Agus yang ini kayak gini? 150. Ceweknya aja nih. Ceweknya aja 150, tapi ya berani ya tuh kayak gini nih. Mantep nih. Kalau yang ini jantannya berapa ini? 80.000. Murah ya, ini murah banget nih karena biasanya balap ini, enggak tahu emang tinggi kayaknya sih pasti di orangnya sukanya balap, tapi ininya tinggi kayaknya sih. Tuh, ini cakep nih. Tuh. Tuh, ini surung remis Mas Agus. Emang seharian di situ terus kandangnya Mas Agus? Iya, di situ sih. Gak pernah dikeluarin kayak gini, jarang. Ini ada yang keket nggak Mas Agus? Ada, pada telur semua. Oh, pada telur semua ya. Nah, itu ada anakannya Mas Agus? Ada anakannya. Oh. Ada lagi di dalam Mas Agus? Lontangnya piyik. Masih piyik anak-anak ini? Anakannya nggak? Itu ada anakannya. Ini nih cakep lagi nih. Awas dia lepas. Ini kalau lepas tahu rumah nggak ini Mas Agus? Belum. Belum ya? Soalnya tertutup ya kandangnya ya. Wah, ini piyikannya banyak nih. Oh, di dalam juga ada lagi banyak. Mas Agus ternyata suka ini ya. Apa sih? Darah-darah kayak gini. Bentar. Ini saya boleh masuk ya, Mas Agus? Boleh. Izin ya. Aduh, saya mau lihat nih. Wih, ih, cakep nih. Wah, ini nih. Ini cakep nih. Nih. Piyik. Wih, cakep. Wih, ada anakannya lagi. Ini ada sebagian. Iya. Ini nih, cakep nih. Wih, koleksinya mantep. Oh, ini anakannya nih, piyik nih. Ih, cakep, wih. Cakep. Oh, Sadias. Nah, iya. Kita review di sini, ya. Cakep nih, ya. Wih, ini berarti ternakan sendiri ya, Mas Agus? Iya. Oh, tuh. Wih. Telat pasang ring. Ini telat pasang ring, nih. Ini anakan yang mana? Yang ini? Iya. Wih. Plontang. Iya, mirip ini anaknya. Tuh. Kenapa sih, Mas Agus, sukanya yang plontang? Warnanya antik. Oh, suka dari warnanya. Ini sama tuh matanya asam warnanya sama. Anaknya ini, satunya ada. Anaknya satu ada lagi. Ternak. Iya, diternak nih. Dari umur berapa Mas Agus suka merpati tuh? Dari umur 10. 10 tahun udah suka merpati. Merpati balap, kolong apa hias kayak gini? Blontang. Oh, yang sukanya blontang ya? Warna blontang dari dulu. Dari dulu sukanya warna blontang. Jadi nggak suka mainan? Main. Karena saya nggak sempat sih bekerja. Oh, kerja ya. Tuh. Ini cakep nih anakannya tuh, ngikutin bapaknya. Ini sini surung remis nih, kasihan tuh. Tuh kan. Mana? Iya, yang ini sama itu jantan sih. Ini bagus nih, cakep pisan nih. Ada lagi. Yang kayak gini? Anakannya? Anakannya ngono. Mana? Laki-laki ini anakan. Ini dulu nih, ini plontang nih, cakep tuh. Ini kalau di daerah sini namanya apa ini? Plontang warna kayak gini, Mas Agus? Mana? Iya ya, ngikutin ibunya kayaknya sih. Tapi yang ini malah lebih mirip. Nih. Tuh.
Tuh cakep. Mana katanya yang ada lagi Mas Agus yang kayak gini nih? Ada lagi tah di dalam? Udah mana? Udah dibawa aja sama Adias kayak gitu. Ini udah pernah ngejual belum Mas Agus? Belum. Mungkin orang sini belum pada tahu ya di mana ini kandangnya di bawah. Wala iya ih. Wih bagus-bagus euy. Eh mantap ini. Wih. Ini sepasang juga ini Mas Agus. Oh, anak kandang tadi. Ini nih. Oh. Tutup, tutup lagi. Kita bawa keluar ya Mas Agus. Oke. Nah, ini nih. Wih, ternyata oh ada dua pasang ya Mas Agus. Tuh. Ih, ini ah. Ini juga mirip lagi. Ini anakan mana ini? Yang tadi di dalam. Iya, hampir mirip ini ya. Nah, dispegangin dulu. Oke, nah. Oh, ini enggak ada ekornya. Ah. Oh, ini ada ringnya Mas Agus. Ring ternakan sendiri punya Mas Agus. Ini kalau dijual kalau ada yang minat berapa ini Mas Agus? Kayak gini nih. Pernah. Oh, sini aja ya. Hanya. Barangkali ini ada teman-teman yang pengen suka warna kayak gini. Banyak nih yang nanyain warna-warna kayak gini. Tuh warnanya bagus ah. Nah, enggak ya bukan jodohnya aja itu. Tapi kayak jodohnya sih. Sama sih warna. Iya, sama ya. Kayak itunya jodohnya ya. Nah, wih cakep banget ya teman-teman tuh. Mana? Iya, sini di review lagi ya. Karena di dalam kan susah. Ini warnanya bagus-bagus ah. Ini ya, nih. Oke. Okay. Kecil sih badannya. Apa? Kecil. Ya, ini kan masih pink, Kak, tuh. Ini bagus lagi nih, Kak. Megan, Plontang, Lampik ya. Weh. Tapi ini jenisnya jenis merpati apa ini, Mas Agus? Biasa. Biasa, cuman hias aja warna ya, warna. Main warna ya. Emang dari dulu Mas Agus sukanya warna kayak gini. Plontang. Oh. Tapi yang cakep mah ini nih. Itu tuh ya. Yang dari Brebes iya tuh. Jadi ada berapa tadi? Dua. Tiga. Dua sama ini ya. Eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tuh, warnanya cakep-cakep. Ini udah lama ngerawat burung kayak gini, Mas Agus? Udah lama. Udah berapa tahun, Mas Agus? Setahun setengah. Setahun setengah. Ini jembros sih. Kayak barang saya. Ini ada kontesnya enggak kalau kayak gini maksudnya? Biasanya kan ada lomba kontes hiasnya tuh. Mana? Kalau di sini enggak ada ya? Ini jadi Mas Agus buat apa ini? Pelihara merpati ini buat sawangan aja dah. Buat ngilangin rasa jenuh ya? Oh, jadi buat ngilangin kalau jenuh pulang kerja ya. Lihat merpati. Oh. Tuh, ih cakep ya Des ya. Adik suka yang warna mana? Tuh, burung kayak gini ya. Bagus ya. Ini ya. Tuh ini jembros nih. Kakinya jembros ah. Hah? Tuh jembros. Ini enggak pernah diliar ya. Bulunya juga bersih-bersih ya, Des ya. Tuh. Tapi kukunya banyak-banyak karena jarang dikesiniin sih ya. Tuh. Mantap-mantap ah, bagus-bagus ya. Jadi mana? Taruh aja. Mana? Iya, ini coba. Ini giring enggak sih? Ini lagi punya anak tuh Mas Agus yang ini. Yang kecil itu yang satu. Ini udah ada namanya belum dikasih nama enggak merpatinya? Enggak, belum. Eh. Ada anaknya enggak mungkin giring kalau ada anaknya tuh. Warnanya udah cakep banget ya, tuh. Hah? Enggak, ini yang ngegelembung tuh waktu di main di pasar tuh namanya apa ya merpati apa ya? Lupa ah. Tuh, bagus ini. Seng kalau giring lebih bagus lagi nih, lebih cakep nih. Iya. Di sini ada selain Mas Agus siapa lagi yang suka merpati kayak gini Mas Agus? Enggak ada. Enggak ada. Cuman Mas Agus ya. Sukanya dari warna ya Mas Agus. Eh. Eh. Iya, enggak giring. Suka main merpati giring enggak Mas Agus? Suka mainan merpati giring kan? Apa kalau di sini namanya apa ya? Klepekan ya. Kalau di sini namanya klepekan, teman-teman. Eh. Yaudah, yuk disimpenin lagi yuk.
Ini udah semua nih, tuh. Udah semua ya, Mas Agus? Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi ya? Lagi nelor. Iya, lagi nelor. Kasian, lagi nelor, mah. Udah, Mas Agusnya aja nih, operan, Mas Agus. Nih, Mas Agus yang tahu, ini nih. Operan, tuh. Ini kalau ada yang pesen orang luar kota, bisa kirim-kirim nggak, Mas Agus? Nah, kurang tahu kayak gitu ya. Oh, belum tahu ya? Mending enaknya langsung main ke sini ya, Mas Agus, ya? Iya. Oh. Ayo, ambilin lah ininya, taruhin lagi. Ya nih, hadiah. Nih. Itu sama ini kayaknya sih. Oper, dioper. Oke. Duh, kan jadi enak. Tuh, simpen sini. Kandangnya kayak gini, teman-teman tuh. Enggak leluasa ya. Cuman memang kalau bahaya juga sih kalau nggak kayak gini, Mas Agus, ya bisa hilang. Apalagi ini dari jauh nih, dari Brebes, dari Tegal tuh. Buat teman-teman kalau ada yang suka warna kayak ini, bisa nih. Kalau minat bisa ya, Mas Agus, ya bisa. Tuh, tapi main ke sini. Berarti di sini apa, Mas Agus? Jalannya apa? Jalan apa ini? Desa apa ini? Desa Tanjung Pura. Desa Tanjung Pura, Blok Siwalan ya? Iya. Karang Ampel, Indramayu. Nomor HP ada tak, Mas Agus? Barangkali. Ada. Nomor HP-nya berapa, Mas Agus? Tidak hafal. Ah, nggak hafal nomor apa, nanti saya simpan di bawah deskripsi. Nah, oke, baik teman-teman, tadilah itu ya penghobi merpati plontang-plontang atau merpati bisa dibilang kolong sih, ada dari Brebes, dari Tegal, campuran itu, Mas Agus nih. Ini dulu saya tempatnya di sini, teman-teman, asli saya orang sini, terus saya merantau ke Cirebon. Nah, sekarang main lagi mampir di sini. Ada merpati cakep-cakep, jadi lihat tuh, barangkali teman-teman yang minat pengen merpati plontang bisa datang ke sini. Namanya itu Mas Agus, ini dijualin juga tapi anak-anaknya aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.